Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan meneliti semua pandangan rakyat mengenai langkah membenarkan kedai gunting rambut beroperasi. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, semua pandangan mengenai perkara itu akan diperhalusi. Daripada apa yang kita dimaklumkan oleh MITI, bahawa bukan bermakna otomatik apabila diumumkan, otomatik akan dilaksanakan. Ya, saya difahamkan ada proses permohonan dan tidak mestinya yang memohon akan diterima ataupun akan ditolak dan sebagainya. Ini adalah keputusan yang akan dibuat oleh MITI. Lebih-lebih lagi, cadangannya adalah di kawasan hijau sahaja, bukan di kawasan merah dan sebagainya. Walau manapun detailnya akan di SOP detail dan sebagainya, tentu saja akan dikeluarkan oleh pihak MITI. MITI sebelum ini mengeluarkan senarai 7 sektor perkhidmatan yang dibenarkan operasi, antaranya kedai gunting rambut dan kedai cermin mata. Susulan pengumuman itu, orang ramai menyuarakan kebimbangan mengenai wujud kluster baru jangkitan COVID-19 di Malaysia, iaitu di kedai gunting rambut. Kebanyakan pengusaha premis gunting rambut juga enggan menanggung risiko untuk beroperasi ketika ini.